Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nah, asal penciptaan jin di sini Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Hijr surat 2 surat Al-Hijr ayat 26 27 bahwa jin Allah ciptakan daripada naris samum dari api yang teramat sangat panas. Dari itu jin Allah Subhanahu wa ciptakan. Jadi dari api. Perbandingannya dengan malaikat nanti malaikat dari nur Dan nur ini jauh lebih murni daripada api. Api adalah bendanya, api adalah zatnya, sementara nur adalah si sifatnya. Oleh karena itu, jin bisa nggak melihat malaikat tidak, tapi seluruh malaikat bisa melihat jin. Apakah jin sanggup mengalahkan malaikat? Hmm. Sampai betanduk kucing itu nggak akan pernah jin bisa mengalahkan malaikat. Sebab apa? Insya Allah kita jelaskan kalau malaikat itu bersatulah jin dan manusia nak mengalahkan satu malaikat saja tidak akan pernah malaikat Allah bisa dikalahkan. Allah mengatakan malaikat ini adalah makhluk yang sangat perkasa. Bapak akan lihat perbanding kalau jin itu pak saking kecilnya dia dia bisa masuk ke dalam pori-pori kita melalui pori-pori kita untuk menembus masuk ke dalam tubuh kita dan dia bisa berada dalam dalam aliran darah kita. Coba Pak, jin itu kecil. Saya katakan jin itu kecil, bukan berarti seperti yang ditontonkan di TV-TV. Masukkan jin, ambil jin, kemudian masuk dalam botol. Hah? Nampak? Benar nggak itu? Benar nggak itu? Dibohongin. Kalau itu, iya Pak Ustadz, botolnya gerak-gerak habis itu. Permainan mereka sebelum uh, syutingan dimulai, sudah ada perjanjian antara si dukun ini dengan jin nanti pura-pura mereka action bisa ditangkap lalu ada di dalam nanti ke depannya akan dilepaskan kembali itu sudah permainan semuanya ya, tapi manusia ini bayar mahal dia kepada jin setan ini ya dia akan bayar mahal akidahnya kehidupannya semuanya dia gadaikan untuk bangsa jin yang terlaknat ini kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan nah jadi kalau kita lihat jin-jin ini diciptakan daripada api yang panas Makanya orang kalau marah Apa kata Nabi? Orang kalau marah gimana? Diperintahkan untuk Wudhu Sebelum wudhu apa yang dibaca pak? A'udhu billahi Kalau kamu marah Kata Rasulullah Berta'uzlah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk Sebab apa? Di dalam kitab Talbis Iblis oleh Sheikh Ibnul Jauzi rahimahullah ternyata Rasulullah menyebutkan pertemuan antara iblis dengan Nabi Musa alaihissalam apa kata iblis kepada Musa setelah Musa menolong iblis dalam hal mendoakan kepada Allah ternyata doa Nabi Musa dikabulkan Allah lalu disampaikan oleh Nabi Musa kepada iblis iblis congratulations for you selamat permintaan inti Allah kabulkan Tobat ente mau Allah terima dan dosa-dosa ente Allah putihkan kembali syaratnya ente sujud kepada kuburan A kuburan Adam sombong iblis balik muncul hidup aja Adam saya nggak mau sujud apalagi udah mati sorry biar nggak jadi tobat dah kan gitu hidup aja Adam saya nggak mau sujud pada dia apalagi udah mati kekuburannya lagi <guruh> biar nggak jadi tobat nah setelah itu apa kata iblis Musa karena ente sudah tolong saya Ente sudah mau jadi perantara saya untuk berdoa kepada Allah, saya akan bongkarkan satu hal kepada Ente yang sebenarnya saya tidak akan mau bongkarkan ini kecuali karena Allah yang perintahkan saya. Katanya, Hai hey Musa, salah satu beliau mengatakan, saya akan kuasai seseorang lahir batinnya, jiwa raganya saat dia terperangkap dan mengikuti perangkap saya itu di salah satu dari antara tiga hal. Yang pertama katanya. Kalau seorang itu telah berdua-duaan dengan lawan jenisnya yang bukan mohromnya, saya akan menjadi yang ketiga di antara mereka. Ini yang pertama, yang kedua, hai Musa, ketika seseorang marah, emosinya meledak, lalu ia perturutkan emosi itu. Saat itu, saya masuk ke dalam darahnya, dan saya ada di dalam darahnya, dan saya ada di matanya kata iblis ini. Maknanya apa? Maknanya orang kalau marah, Pak, dan dia perturutkan marahnya, enggak dia kontrol marahnya, setan akan kuasai dia dan mereka ada dalam darah. Setan itu kecil. Dia ada dalam darah. Makanya kata Nabi sesungguhnya setan-setan itu mengalir di tubuh kamu dalam aliran da darah. Persempitlah oleh kamu, Pak. Bu, Ibu boleh praktekkan Bu. Kalau ada orang yang agak kurang normal kesehatannya, dicek ke dokter nggak ketemu penyakitnya apa, sementara dia menjerit menjadi kesakitan segala macamnya, itu pastikan ada jin dalam tubuhnya. Rukiah dia, bacakan saja ayat Allah, niatkan untuk mengusir jin dan setan yang ada dalam tubuhnya. Nanti bapak ibu akan melihat hal yang aneh terjadi. Mungkin sebesar kelereng ada yang jalan-jalan di pembuluh darah sini. Atau ada yang di bagian tangan tertentu atau di bagian pahanya, di bagian betisnya dan sebagainya. Bapak Ibu akan melihat hal yang 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 unik-unik yang aneh-aneh atau di perutnya semacam ada sebesar bola pingpong bergerak-gerak dan lari-lari dengan cepat. Itu nampak oleh kita dan terasa oleh yang punya badan. Menandakan apa? Ada bangsa jin di dalam tubuh orang ini. Dan jin kalau sudah masuk dalam tubuh seseorang, dia akan jadikan orang itu ke arah tidak normal. Kalau sakit, sakitnya nggak normal. Kalau punya selera, seleranya tidak normal ya ada ada penyimpangan fajita maka setan-setanlah yang menjadikan mereka menyimpang dan tidak normal jadi jin dan setan itu diciptakan oleh Allah dari narsamum dari api yang sangat panas